Shalom, Horas untuk kita semua. Damai sejahtera Allah kiranya selalu menyertai kita semua. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di malam hari hingga pagi hari ini kami boleh bangun kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan dalam belas pengasihan-Mu, kami memohon kepada-Mu kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol, lambang, dan ini adalah nubuatan masa depan. Kalau tadi kita lihat di sini sangkakala yang ketujuh, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, maka sebelum-sebelumnya ada malaikat yang meniup sangkakala dari sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keenam. Kalau kita baca dari Kitab Wahyu ini, malaikat pertama itu ketika sangkakala itu ditiup, maka terjadilah hujan es dan api yang bercampur darah. Lalu kemudian ketika sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat yang kedua, yang ada gunung api besar yang menyala-nyala oleh api dilempar ke laut. Lalu ketika kita mendengar membaca malaikat yang ketiga meniup sangkakala yang ketiga, di sana ada bintang besar yang jatuh dari langit dan lain sebagainya. Namun di sangkakala yang ketujuh, kita lihat di sini tidak ada yang namanya bencana. Yang ketujuh adalah suara nyaring di dalam surga yang katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Artinya ada kemenangan sehingga kerajaan-kerajaan di dunia menjadi milik Allah kembali. Dan kalau kita baca sampai ayat yang ke-19, maka di sana dikatakan bahwa dalam kemenangan itu terbukalah bait suci Allah, dan di sana ada tabut perjanjian Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dengan demikian hari ini, di pagi hari ini, kita disadarkan bahwa walaupun dari rangkaian sangkakala yang pertama sampai ke-6 ada bencana, ada penderitaan, namun di ujungnya, di sangkakala yang ke-7, puji-pujian, ada kemenangan dari Tuhan Allah kita. Oleh karena itulah, dalam penderitaan yang kita alami saat ini, mungkin oleh karena sesuatu banyak hal, dan juga karena iman kita menderita, jangan takut. Mari, karena pada ujungnya Tuhan kita yang menang. Pada ujungnya Tuhan kita yang akan berkuasa dari segala kuasa. Karena itu tetaplah berpengharapan, tetaplah setia pada iman kita. Walaupun saat ini banyak penderitaan yang kita alami, tetaplah setia. Janganlah berprasangka buruk kepada Tuhan. Kalau Dia akan menjadi raja selama-lamanya, jadikan Tuhan itu raja dalam hidup kita. Dengan hidup takut dan hormat kepada Tuhan, sebagaimana Dia adalah raja kita. Kalau zaman dahulu raja itu ditakuti, dihormati, dan Dia adalah pemimpin, saat ini juga
bagaimana Tuhan sebagai Raja memerintah dalam hati kita. Dia memerintah di sorga dan dia juga memerintah di bumi ini dalam hati kita. Bagaimana firman Tuhan harus kita menangkan dari segala macam hikmat-hikmat dunia. Mari saudara-saudara, bapak ibu yang terkasih, menangkan firman Tuhan, menangkan Tuhan sebagai Raja, maka hidup kita akan terberkati. Hidup kita akan berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau yang maha baik. Dan Engkau Tuhan yang mau mati untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena kami beroleh hidup yang kekal dalam hidup ini setelah kematian. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap keluarga kami, pribadi lepas pribadi, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami. Kalaupun ada yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka dan Tuhan Yesus yang memulihkan mereka. Demikian juga Tuhan, dalam setiap penderitaan yang kami alami, ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat, dan memenangkan Engkau ya Tuhan sebagai Raja kami, sehingga kami hanya taat dan takut, hormat hanya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Tuhan karena kami sering meninggikan diri kami sendiri, kami sering membuat diri kami sebagai Raja. Ampuni kami ya Bapa. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.